Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al akhyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka kesalahan dari dirimu sendiri. Wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Segala karunia, segala kebaikan, segala nikmat itu semua datang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu kita ingat, saudara-saudara, bahwa sesuatu yang kita pandang baik untuk kita belum tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya sesuatu yang seperti buruk bagi kita bisa jadi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita mah, apa yang baik dalam pandangan kita ya pengennya baik buat kita. Jadi ada satu tugas yang harus kita lakukan, yakni menjadikan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan catat baik-baik, jangan sampai kita hidup dalam ketidakkehendakan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadz billah. Karena apa? Karena jika Allah sudah tidak menghendaki kita, maka Allah akan sibukkan kita dengan dunia ini. Allah akan sibukkan dengan urusan orang lain. Allah akan sibukkan dengan segala urusan bisnis, urusan kerja yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah. Allah akan sibukkan fikiran hati jiwa kita dengan jauh dari zikrullah. Allah akan sibukkan semua aktivitas kita dengan kegelisahan hati di sepanjang hari kita. Alangkah ruginya kita, karena semua itu akan ditinggalkan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, Al-Mu'minun 99. Sekiranya kita diberi kemampuan untuk mendengar jerikan ahli kubur yang kembali kepada Allah dalam keadaan yang tidak dikehendakinya, atau kita mungkin bisa mendengar mereka dalam sakratul maut, tentu mereka akan mengatakan qala rabbi irji'un, Rabb, kembalikan aku ke dunia. Dalam tafsir Al-Wajid, Syekh Sa'di mengatakan Allah Ta'ala memberitahukan kita tentang keadaan orang-orang yang didatangi maut di antara mereka, yang meremehkan lagi zalim, bahwa ia akan menyesal saat itu, yaitu apabila dia melihat tempat kembalinya, yaitu neraka Jahannam, menyaksikan keburukan amalnya. Maka ia pun meminta kembali kepada Allah untuk kembali kepada dunia. Kembali untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang dengan kelezatannya, menikmati syahwatnya, tetapi untuk hal yang dia ucapkan. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa berbuat amal soleh yang dulu ketika aku di dunia, aku tinggalkan amal soleh tersebut. Mereka akan berkata, tidak akan bertarung mati-matian lagi merebut dunia yang tidak akan dibawa mati. Mereka tidak akan lagi cemburu kepada pemilik dunia. Mereka akan bercemburu pada ilmu, pada ahli tahajud, pada ahli amal soleh. Jamaah Masjid Khairul Ibad dan warga Jingga Residen rahimakumullah. Dunia itu sekejap. Mati itu pasti. Barzakh itu ada. Kiamat itu akan terjadi. Kebangkitan itu adalah hakiki. Alam mahsyar itu terbentang menanti kita. Dan hisab Allah itu adalah janji Allah. Surga dan neraka itu ada dan benar adanya. Mari kita jadikan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak lepas dari kebaikan dan banyak beramal soleh. Selamat berjuang, menumpuk, memupuk bekal dengan takwa dan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.